hari ini kita mau bikin Indonesian Tries American Trendy. Mana lagi? Ya pokoknya inilah. Jadi kita bakal nyobain semua candies dan coklat ini. Ya sama aja lah ya. So, kita mau shout out buat Kak Ari dan Bang Anto yang udah ngasih kita candy ini. Ya ampun, makasih banget ya. Itu om tante gue paling baik emang. Iya, gue dikasih parfum ini loh, Taylor Swift nih. Nih, gue dikasih ini. Lihat nih, gila. Padahal gue bukan siapa-siapa, tapi gue dibeliin parfum Taylor Swift yang Wonderstruck. Ya ampun, thank you Kak Ari, Bang Anto. Lo harus tau guys, ini dunia perfan girlan gue namanya didukung banget ini. Sumpah, demi apapun. Ini Victoria's Secret yang electric. Jadi ini special edition gitu, kalau di Indonesia gak ada. Ini our momentnya yang ada hand body-nya. Dan jam tangan Adidas. Oh, fuck my life. Mau difotoin nanti, nah gue mau lihat. Terjakep banget, ya. Yuk, mari kita mulai. Apaan tuh? Kita cobain dari Candyland dulu. Kita cobain dari Candyland ya. Ayo kita mulai. Jadi Candyland itu kayak candy store. Nih. Di sana. Kalian kayak bisa beli di sini deh kalau mau. www.candylandstore.com. Kayak bisa beli. Mungkin worldwide cuma enggak tahu juga. Kita mau nyobain apa dulu nih? Ke mana aja namanya? Nih ya. Itu apa? Oh, ini apa sih kayak jelly. Gitu. Tapi orange. Nih. Tuh. Ayo, sekarang kita cobain. Itu 2, 3. Ini gak terlalu chewy. Yang kayak di Indonesia itu. Kan kalau Indonesia ada yang kayak gini nih, yang permennya gula-gula gini. Apa? Cuma ini gak chewy. Ini kayak langsung crush gitu. Tapi lengket di gigi. Gak lengket juga sih. Jadi guys, di sini ada Sharon Channel. Ya, dia biasa tuh gak pernah dia ke rumahnya Jenny gini. Tapi dia pertama kali ke rumah Jenny karena dia mau nyobain permen. Ini beneran lengket di gigi tau gak? Kita taruh dulu aja. Taruh dulu ah. Sama, makanya. Yang kedua. Lu gak ada minum ya? Tapi enak, cuma kenapa kita gak bawa minum tadi? Kita ambil minum ya. Ya, kita udah ambil minum. Mampus. Ayo kita coba yang lain. Ketelap, dah. Tapi enak. Cuma akhirnya kayak ada pahit-pahit gitu kan. Ini ya. Oh, ini Lego. Sumpah ini lucu banget, tau gak sih? Nih, guys, ini tuh bisa di stuck gitu ya. Iya, nih, lihat deh. Nih ya. Astaga, lucu banget. Beda warna dong. Biar kelihatan. Nih. Nih. Kita gabungin. Tuh. Udah. Terus dia bikin teksturnya agak keras. Jadi lo harus ngemut itu lama. Makanya gua ambil yang kecil aja, yang ini. Nih. Jadi gua udah pernah makan ini kemarin. Ya iyalah. Gua belum pernah. Ini rasanya beda-beda apa gimana sih? Beda, kocak. Nih gue sukanya yang biru sama yang hijau. Aku mau hijau. Yang pink juga enak sih. Kayaknya yang paling menarik tuh kayak warna hijau tuh. Melon. Oh iya. Kayaknya sih. Yaudah yuk. Dua, tiga. Eh. Lo gak usah gigit ini. Mau lo gigit sekeras apapun, sakit gigi lo aja. Ya kan? Enak. Ah, bisa. Walaupun kecil banget ya. Gak bisa juga. Dia tuh dia kayak kebelah dua antara sour itu bahasa Indonesia asam. Hah? Antara asam sama manis. Rasanya kayak sesuatu yang udah pernah kita nyobain. Wah, gua gak pernah. Gua pernah nyobain tapi bukan permen Indonesia tapi sama anjing. Sir, tolong tisu. Gigit aja. Gak bisa anjing. Kena telana gue, emang lah. Habis. Gue belum. Kalau digigit asem banget. Nggak, ntar aja. Kita minum lagi. Asem banget sumpah. Biar neutralize lidahnya. Ini udah ya? Itu yang Lego kan? Bukan, ini cola. Ya udah kita cobain yang cola. Nih. Biar kita pisahin. Kita cobain yang ini. Cola. Jadi ini kayak cola gitu, tapi beda sama colanya yang Yupi. Ini kayaknya Haribo deh. Iya deh, yang kita sering lihat di supermarket. Google. Ini kayak Haribo deh. Enggak tahu. Kayaknya ini punyanya Candyland ini deh, Shen. Enggak tahu deh. Pokoknya kita itulah. Yang tahu bisa komen di bawah. Ayam, jangan. Enggak sih, tapi ini beda. Pokoknya yuk. Kayak gini nih. Ayo, gigit lagi nih. Langsung. 1 2 3. Keras banget. Ayo, kami. Kayaknya Haribo bener deh. Soalnya kalau Haribo keras. Haribo itu apa ya?
permen oncom. Yang mana? Ini nih. Walaupun gue makannya bilang ini karet ya. Terus gak habis-habis akhirnya dia bilang Haribo. Sama tuh. Nah ini gak beda-beda. Sama oncom. Tuh. Iya ini. Nih Haribo. Dan yang ini kasih tauin ya. Ini dalamnya kayak ini tuh. Sama kan? Haribo. Kok lama-lama kayak asem gitu ya? Emang asem bego. Namanya juga Coca-Cola. Yuk. Yang terakhir ini. Belum ketelan. Ini tuh jelly bean tapi dia yang sekopan gitu loh. Jadi di store yang kayak tahu kan yang candy store yang ada toples-toples gitu mau berapa ons? Bukan toples juga, kalau di sana tuh pakainya ini kayak di warteg gitu loh. Iya, ada etalase. Terus di dalamnya tuh ada kotak, iya. Kotak-kotak. Nanti yang nyenok si bulenya. Abangnya. Abang bule. Kalau di sana yang jualan permen abang. Ih, abang bule. Abang bule. Nanti dia sekopin si mister sini. Gitu. Jadi ini semua jenis candy yang adik gue pilihin, si Chloe yang pilih. Oh iya. Dia setiap masuk store katanya nanyain apa, have you bought something apa buat Jennifer gitu. Oh iya. Diperas ya. Iya, gue suka. Ini sama gitu. Yang ini sama beda? Sama. Ini sama sama ini. Ini dua sama. Ini tuh ada kalau kalian di All Fresh, tapi lebih kecil kayaknya. Lebih kecil dan enggak ada ininya. Made in USA. Pokoknya sama aja, mending gak usah dibuka. Ya, emang gak mau dibuka. Mesti ini aja ya, ini sama tapi guys. Tapi nanti expire begini. Ya abisinin dulu lah daripada buka-buka. Mau apa ya? Mau warna apa ya? Warna ini Maya popcorn. Pengen. Coba dari sini, share pinjem buat gue. Coklat apa lime ya? Ada ini, sharein butter popcorn. Ini apa? Ini caramel, oh caramel corn. Is it? Oh, toast marshmallow. Ya, ini apa? Ih, toast marshmallow, mau. You want this? Ayam. Toast marshmallow. Is it this one? Yes, yuk. Nih, kayak barf ya kalau yang di... Enggak, ini... Apa sih, enggak tau? Enggak, ini enggak ada deh. Ini... Masa warnanya? Allah, udah. Yang kayak bean boozled gitu. Ya. Satu, dua, tiga. Beneran marshmallow. Tapi manis banget. Kayak gue makan semua jelly bean tuh sama aja rasanya. Kecuali lime. Dia waktu itu makan bean boozled sama temennya. Gini. Ih, enak. Gitu, di setiap video masih beneran yang lain udah gue udah yang enak. Dia masih gitu. Harus gue bingung ini lidah gue kenapa ya. Apa bodoh. Jelly bean tuh enak banget. Yang lain. Lagi. Biru apa ya? Enak yang biru. Blueberry. Cotton candy. Ini rasanya kayak cotton candy. Manis banget. Tutti-frutti. Tutti-frutti tuh enak banget. Mau random ah. Ih, ada awe nih. Cream soda. Ini booger nih. Ya biasa kalau ini tuh booger. Ini aslinya pear juice. Juicy pear. Ah, enggak mau juicy pear. Gua mau yang putih dong. Yang ini kan? Salah. Enggak, yang putih. Ayo anjir, lama lu. Kok lama? Ngambil enggak bisa-bisa, salah. Tuh kan. Ini apaan dari biru enggak deh. Gua makan dulu nih. Susah. Ini butter popcorn. Aku mau rasa apa ya? Sama aja kan? 10 jam kemudian. Sian lama lu kan? Yang ini rasa apa? Oh, gue French vanilla nih. Dr. Pepper atau cappuccino? Atau coklat pudding? Atau awe root beer? Sama? Ada root beer gak? Buruan anjir. Durasi nih, durasi. Mager gue ini yang kata-kata. Padadadada. Teng. Apa tuh? Rasa apa nih? Lu kayak lagi bin busuk, kocak. Melo ya? Cobain. Enggak. Pomegranate. Ini bego, kemana ya sih itu? Cobain tuh nyambut. Mbak, gak bisa ditelan. Selanjutnya, kita cobain candy aja dulu. Candy cane tadi ini udah? Udah anjir, udah habis. Ini apa? Oh, cola udah. Biar kita pisahin. Karena ini ya Twizzlers. Tapi dia yang versi 4th of July. Oh iya. Ini 4th of July sayang. Dia raspberry, wildberry, sama lemonade. Ini enak sih, tapi adik gue gak suka. Nih gue udah pernah makan. Tapi ini makannya di peel out gitu sih. Ini wildberry. Ini raspberry. Satu, dua, tiga. Enak. Kayaknya lebih enak ini daripada yang coklat. Kalau yang coklat rasanya kayak lilin. Hihihi. Bengong nih gue. Ya. Merah. Kita berlanjut ke everyone love this deh kayaknya. Ini Reese's, tapi yang piece. Jadi kayak caca, nih gue udah buka. Jadi itu gue dibeliin dua. Yang satu udah gue buka, nih.
lucu banget sumpah, jadi kayak caca gitu. Dua, tiga. Tuh dalamnya hazelnut. Gila, Reese's enak banget. Dulu gue gak doyan sama sekali yang namanya Reese's, sampai expired, walaupun dibeliinnya satu box, yang bukan box, satu pack. Kita beralih ke ini yang terakhir, yang menjoy. Dua aja ya, ada, gak doyan almond. Ada milk, jadi dia milk coklat campur coconut campur almond. Cukup aja. Oh, almondnya cuma satu. Oh, kayak gitu. Tuh, itu ada coconutnya, ada almondnya sebelah sini nih, lihat nih. Gendut ini nih. Tuh, gendut. Tuh, dua, tiga. Enak. Kayak makan santan. Bukan santan apa? Yang kering-kering itu. Yang biasanya ada di yang putih-putih, cik, kelapa parut. Enak. Coba nih. Nggak doyan, kayak sesek-sesek gitu. Kita kasih on scale. Oh iya, on scale. Jadi, dari nih. Scale makan ini. Yang pertama yang di lain jeruk 1 to 10, 4 atau 4.5. 4.5 deh ya. Biar pas 4.5. Yang cola, karena gue suka cola jadi gue kasih 6.5. 3, kurang suka ini. Lalu yang jelly bean. Jelly bean 10. Udah? Enggak, gue 8 lah. The Lego one 10. 9. Twizzlers 5. 7.5. Soalnya kayak rasanya awalnya enak tapi lama-lama tuh kayak lilin. Terus Reese's 10 out of 10. Ini kalau yang menjoy ini gue 2 lah. 5. Soalnya gue suka coklatnya tapi gue gak suka si kelapanya itu. So, kita udah selesai. Ini nyobain semua ini, semoga gigi kita nanti gak keropos. Thanks for watching. Please. Don't forget to like, comment, and subscribe to our channel. Bye-bye.